dari tadi kita yang tunggu, lama sekali ngana. Bur, kenapa kamu model begini? Kenapa kak? Jelek? Bukan jelek. Masalahnya tol ini mau pergi di tempat rame. Bur, kenapa nanti pakai masker? Mesti pakai masker kak? Ya iyalah, wajiblah pakai masker. Nggak tahu Indonesia sekarang ini bagaimana, banyak virus di mana-mana, jadi wajib pakai masker. Pakai masker itu selain melindungi diri kita sendiri, melindungi juga orang lain. Oh iya Dan, tunggu kalau begitu sampai ambil masker ya. Oh iya cepat deh, sungguh tutup mall soalnya, so jam berapa ini? Iya tunggu sini jangan ya. Mari jangan kita orang. Masker apa tadi ini? Kenapa kau nggak pakai kak? Ini kan masker kekinian, banyak yang pakai. Wah astaga nggak tahu. Ya ampun. Nggak tahu masker yang begitu itu tidak bagus karena itu kainnya cuma satu lapis. Tunggu ya, saya kasih lihatkan ya. Nah, pakai masker itu yang begini. Ini itu dua lapis. Beda deh yang begini. Ini itu bisa melindungi orang dari virus corona. Kalau yang begini, bangunin petipis ini. Jelas dia masuk, noh. Oh begitu. Kalau begitu sama cari masker yang dua lapis dulu dan ya. Ini tak usah. Ini jangan pakai. Ayo, mari kita menggunakan masker. Salah satu cara paling baik untuk melindungi diri kita dari paparan virus COVID-19 adalah dengan wajib menggunakan masker. Terutama saat kita sedang bepergian atau keluar rumah. Dengan menggunakan masker, kita bisa melindungi diri kita dan orang lain dari virus COVID-19. Dan jangan lupa, pilihlah masker yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Kita juga diperbolehkan menggunakan masker kain. Yang penting memenuhi standar masker nasional seperti masker kain dua lapis. Ayo, kita putuskan penyebaran virus COVID-19 dengan menggunakan masker. Mari, kita menuju Tanah Poso bebas dari virus COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Poso.